Hai guys, hari ini kita akan review Realme Watch 2 dan Realme Buds A2 Neo. Tengok benda ni best ke tidak? So hari ini aku dah dapat dua barang daripada Realme, iaitu Realme Watch 2 dan Realme Buds A2 Neo. Lepas tu dengar cerita, Realme Watch 2 ni agak best juga sebab dia ada live watch face, boleh test blood oxygen, boleh test heart rate monitor dan dia pun boleh digunakan sebagai smart AIoT control. Jadi kalau korang nak set barang tu, korang tak payah keluarkan handphone tu. Korang cuma tekan dekat jam saja, korang dah boleh control semua barang macam tu. You boleh control Bluetooth speaker, boleh control Realme AirBuds dan macam-macam lagi lah di masa yang akan datang. Okay, so first kita tengok Realme Watch 2 dulu lah, okay? So design kotak dia macam ni, dekat depan ada tulis Realme Watch 2. Lepas tu kat tengah dia ada jam Realme Watch 2 lah. Lepas tu kat sebelah sini dia ada tulis selling point dia, ada live watch face, blood oxygen, heart rate monitor dan smart AIoT control. Yang sebelah sini pula dia punya screen guna 1.4 inci, lepas tu ada color touch screen. Bateri dia boleh tahan sampai 12 hari dan dia ada 90 sport mode lah. Atas dengan bawah tak ada benda dan belakang dia ada tulis internal polymer lithium battery. Okey, bateri dia 305 mAh lah. Okey, so sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli smartwatch ni. Okey. Okey, masa buka korang akan dapat user guide Realme Watch 2 ni. Okey. Lepas tu charger dia, dekat sini dia ada tulis Realme, belakang dia punya tempat charging lah. Dan satu jam Realme Watch 2 lah. Okey. So itu aja yang korang akan dapat. So ini design dia lah. Okey, korang boleh nampak kat sini. Okey, kat atas sini dia ada tulis Dare Tulip lah. Okey, dekat tali dia. Lepas tu kat belakang sini dia ada tulis 22mm dengan tulisan Realme lah. So tali dia guna yang jenis 22mm lah. So kalau korang nak tukar tali dia, korang boleh tukar lah dekat mana-mana, dekat kedai jam saja dah boleh tukar. So korang boleh tukar lah tali yang korang suka. So first kita tengok display dia dulu lah, okay? So display dia menggunakan 1.4 inci, lepas tu dia menggunakan TFT LCD display. So screen dan color dia memang nampak nice lah. Lepas tu brightness dia pun agak terang juga sebab dia menggunakan 600 nits punya brightness. Jadi screen dia memang nampak nice dan color dia pun agak cantik lah. Lepas tu kalau dari segi bateri, bateri dia menggunakan 315 mAh bateri. So bateri dia kira agak nice lah sebab bateri dia agak tahan dan dia menggunakan Bluetooth 5.0. So masa guna tu korang tak akan rasa bateri dia cepat habis lah. Okay, korang tak payah pakai 2 hari, 3 hari sudah kena charge. Lepas tu jam ni dia pun boleh support sehingga 90 sport mode. So kalau korang nak gunakan untuk outdoor run, indoor run, yoga, main basketball, bola sepak dan macam-macam lagi dia pun boleh support juga. Lepas tu jam ni dia pun boleh test kita punya heart rate dan blood oxygen. So part yang ini aku paling suka lah pada Realme Watch 2 ni. Normally kalau kita nak test blood oxygen kita, kita kena pergi beli barang yang boleh test blood oxygen. Tapi kalau dengan Realme Watch 2 ni, korang dah tak payah beli medical kit dah. Korang boleh test blood oxygen korang dengan Realme Watch 2 ini aja. Sebab blood oxygen ni memang penting untuk badan kita. Sebab kalau blood oxygen kita tak cukup, memang badan kita akan banyak problem. Lepas tu jam ni dia pun boleh digunakan sebagai smart AIoT control. So mungkin korang punya handphone letak dekat bag ke letak dekat tempat yang jauh, korang malas nak pergi sana setting dia punya lagu ke apa kan. Korang cuma tekan dekat jam saja, korang dah boleh control semua barang macam tu. So memang sedap lah kalau korang yang jenis malas macam aku, korang boleh tekan saja dah boleh set korang punya smart AIoT tu lah. Okay? Lepas tu jam ni dia pun ada IP68 water resistant. So kalau korang nak gunakan jam ni untuk macam pergi cuci tangan ke, masa jogging terkena air peluh ke, kena air hujan, tak ada masalah. Sebab jam ni dia memang boleh tahan air lah. Okay? Lepas tu kalau korang nak tukar watch face dia pun boleh juga. Okay, dekat dalam sini dia ada beberapa watch face sajalah. Korang boleh tukar ikut kehendak korang lah. Tapi kalau korang rasa watch face ni tak cukup, korang pun boleh download dekat Realme punya app sana lah. Okay? Dekat sana dia selalu akan ada update. Korang boleh download watch face daripada sana lah. Okay? Lepas tu jam ni dia pun boleh find my phone. Okay, function ni aku memang suka lah. Katakan kadang-kadang kita punya handphone kan kita letak dekat bawah sofa ke bawah tilam ke, kita tak dapat cari kan. Korang tekan dekat sini saja, dekat handphone korang pun dia akan bunyi lah. Okay? Jadi dia akan beritahu handphone korang letak dekat mana lah. Itu handphone dia akan jerit, "Oh, Yapik, aku dekat sini lah."
Okay, dah habis tengok jam ni. Sekarang kita tengok dia punya Realme Buds Air 2 Neo lah. Okay, first kita tengok design kotak dia dulu lah. Okay, dekat sini dia ada tulis Realme Buds Air 2 Neo. Design dia memang kira up to date lah. Sekarang trending punya design memang nampak macam ni lah. Okay, so design dia memang nampak nice. Okay, kat sebelah dia ada tulis Realme. Atas bawah tak ada benda. Tomorrow. So sorry ya guys, sebab semalam bateri kok malu pun nak charge bateri. Okay, so sekarang kita sambung balik dekat dia punya kotak belakang lah. Okay, okay, kat belakang dia ada active noise cancellation. Lepas tu boleh tahan 28 jam untuk playback. Lepas tu ada 10mm dynamic bass boost driver. Lepas tu 88mm super low latency transparency mode dengan dual mic cancellation for call. So ini dia punya selling point lah. Okay, so tanpa membuang masa, sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli Realme Buds Air 2 Neo ini lah. Okay, so masa buka, korang akan dapat dia punya user guide dengan warranty card. Lepas tu ada kabel USB Type-C yang berwarna kuning. Lepas tu 4 earpiece yang korang boleh tukar tengok mana yang lebih sesuai dengan saiz korang lah. Okay, lepas tu 2 earbuds dan charging case earbud lah. Okay, so first kita tengok charging case dia dulu lah. Okay, kat atas ni dia ada tulisan Realme. Lepas tu kat depan dia ada lampu LED. Kat sebelah tak ada benda. Kat belakang pula dia ada tempat charging lah yang guna USB Type-C. Kat bawah tak ada benda. So masa nak charging, korang kena letak itu earbud dekat dalam. Kalau letak macam ni, dia tengah charging lah. Lepas tu kat tengah sini dia ada satu button. So first time kalau korang nak connect dengan earbud ni, korang kena aktifkan button ni lah, okay? Lepas tu dah tekan, korang baru boleh pair dengan earbud ni lah. Lepas tu kita tengok earbud dia. So dekat earbud kiri ada mic, dekat earbud kanan dia pun ada mic lah. Kedua-dua mic ni dia untuk active noise cancellation lah. Jadi masa guna korang tak akan rasa macam ada sound missing lah. Lepas tu kat belakang sini untuk tempat charging dia, dia ada left dengan right lah. Lepas tu ada apa function lagi yang aku dah lupa, kejap yang aku baca sikit. A few moments later. So earbuds ni dia boleh tahan sehingga 28 jam lah, okay? Normally kalau kita pakai earbuds kan, kita boleh tahan 3 jam sampai 5 jam saja kan. Ini dia boleh tahan sampai 28 jam untuk playback dia lah, okay? Lepas tu dia ada 88mm super low latency gaming mode lah. Jadi kalau korang nak gunakan earbuds ni untuk gaming pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi nanti kita akan test tengok performance dia okey ke tidak lah, okay? So Realme Airbuds ni dia guna design yang paling baru lah. Lepas tu actually earbuds ni dia ada dua colour lah. Satu yang untuk colour hitam dan lagi satu yang untuk grey colour lah. Yang aku dapat ni dia colour hitam lah, korang boleh nampak dekat sini. Lepas tu dia pun ada transparency mode juga. Kalau korang tekan saja, korang sudah boleh set dia punya mode lah, okay? Lepas tu dia guna 10mm bass boost driver lah, okay? Jadi kalau korang suka dengar lagu yang ada bass kuat punya, ini dia punya bass akan kuat sikit lah, lagi sedap lah. Lepas tu dia ada intelligent touch control lah, okay? Kalau korang nak play lagu ke, korang tekan satu kali aja. Lepas tu kalau korang nak play next song, korang tekan tiga kali. Tapi kalau function ni korang nak tukar, korang boleh set dekat dia punya Realme Link app sana lah, okay? Lagi satu, dia pun ada fast charging juga, okay? Kalau korang charge 10 minit, dia boleh gunakan untuk dengar lagu 3 jam lah. Okay, sekarang kita test tengok dia punya sound, okay? So, masa dengar lagu, korang akan rasa macam sudah isolated lah. Korang macam tinggal dekat dunia sendiri saja, okay? Korang tak akan rasa luar ada sound, dia tak akan ganggu kita lah. Lepas tu, kalau korang nak gunakan untuk main game, korang kena buka game mode lah. So aku pun dah gunakan untuk main game, so far dia punya performance agak okey lah. Lepas tu masa main game, PUBG pun memang sedap jugalah. Okey, dia punya sound dari kiri korang boleh dengar, dari kanan pun boleh dengar. Lepas tu kapal terbang daripada atas korang pun boleh dengar suara, korang akan nampak macam ni. Memang sedap lah kalau korang nak gunakan untuk gaming. So kalau korang nak gunakan untuk main game, I rasa tak ada masalah lah. Memang dia sesuai untuk main game lah. Dia memang low latency lah. Dia tak akan rasa macam ada delay lah masa main game tu. Kalau korang nak gunakan untuk dengar lagu, I rasa sound dia pun agak okay jugalah. Dia tak adalah best macam korang dengar Dolby Atmos tu. Tapi sound dia I rasa agak nice jugalah.
So kalau korang nak beli earbuds ni, aku akan sharekan link dia dekat description sana. Korang boleh cari kat sana. Lepas tu korang boleh beli dekat Realme Store ataupun Shopee dengan Lazada lah. Okay. Lepas tu kalau harga Realme Watch 2 ni, harga dia $229. Lepas tu harga Realme Buds Air 2 Neo ni, harga dia $169 lah. Tapi sekarang dia ada buat offer. Kalau korang beli pada 11 hari bulan Mei, korang boleh jimat RM20 lah dan beli dengan harga $149 saja. Okay, untuk beli kat Shopee punya official store sana lah. So in the next video, aku akan share kat korang macam mana nak tebus bantuan prihatin B40 tu yang kerajaan bagi RM300 dengan RM180 untuk beli handphone baru tu lah. So itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.